sebenarnya beredarnya video porno yang diduga di wilayah Sumedang, apa itu benar? Ya. Jadi betul kejadian itu, kita menerima informasi kemarin dari Senin, kemudian sudah kita mengambil langkah, kita periksa sementara dua orang saksi, kemudian memang mengarah kepada satu pelaku yang merekam adegan tersebut, kemudian diduga menyebarkan. Nah, itu yang sedang kita cari. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah supaya masyarakat tidak ikut menyebarkan. Kalau misalnya menerima dari pesan berantai, cukup dilihat kemudian dihapus, tidak perlu lagi disebarkan. Karena apa? Yang pertama, dapat dipidana. Yang kedua, masing-masing orang yang terlibat dalam adegan porno tersebut yang sekarang lagi viral itu sama-sama sudah berkeluarga. Ya, jadi oleh karena itu saya minta supaya masyarakat cukup menerima dan jangan disebarkan lagi. Nah, sementara orang yang diduga merekam dan kemudian menyebarkan itu sedang kita lakukan pendalaman dan sedang kita cari. Semoga dalam waktu dekat bisa kita amankan sehingga bisa kita minta keterangan terkait dengan viralnya atau tersebarnya video tersebut.